kasihan bagi mengekang serangan pasukan Perak. Separuh masa yang pertama dengan Kepas Sherman dari Kilma dikejar oleh Guru Sami. Masih lagi dalam kawalan cantik 1-2 ini ke tengah dan percubaan Syarif Fikri. Ya, baik hantaran 1-2 antara Wanderlust dan juga Firdaus. Satu hantaran ya. Dengan dari Guerra, tandukan Nicholas Wirat. Guerra, kita lihat kelajuan bola itu tepat. Dua pemain sudah. Sherman, antara Sherman dan terbuka untuk Gabriel Guerra. Pasi dua pertahanan Perak dan ketika ini kedudukan benteng pertahanan Perak tidak berjaya melihat. Lambungan terus hampir-hampir memerangkap Zarif Irfan. Ya, itu kelebihan yang ada pada Nazirul Naim. Oh, saja ke sebelah kanan untuk Syarif Fikri. Syarif Warner Lewis bijak 1-2. Syarif Fikri, peluang untuk Syarif Fikri. Kombinasi yang baik akhirnya membolehkan Perak menyamakan kedudukan. Beliau antara pemain yang mempunyai kualiti tersendiri dan kita lihatlah terlibat Syarif Fikri dari sebelah kanan. Aswirat menjadi pemain pertama. Ya, mungkin penjuru dari Wanda Lewis. Pelabungan tinggi dan tandukan yang dapat dilakukan oleh Gilma. Sepakan penjuru yang tepat ke arah Gilma dan kita lihat Gilma sememangnya sudah berada. Guerra dan juga Sherman. Hantaran dari Sherman, Romarales tidak dikawal. Jaringan penyamaan. Pemain-pemain Perak menjangkakan, mengharapkan Romel Morales berada pada kedudukan offside. Pun begitu sebaliknya berlaku untuk para jaringan ini. Kita lihat bagaimana beliau melihat ada ruang kosong di belakang. Nazirul Naim tidak melihat. Morales lepaskan kepada Sherman. Orang dari Sherman yang mencuba kesilapan Nazirul. Hampir-hampir membuka ruang. Sekali lagi bagaimana Sherman berjaya melepasi kawalan Anderson. Dan kita lihat percubaan yang beliau lakukan. Kembalikan semula bola kepada Guerra. Tidak offside kedudukan Surendran. Bahaya untuk Perak. Lambungan dari Surendran. Sherman. Ya, kita lihat bagaimana Surendran boleh berseorangan di situ. Berjaya melepasi kawalan offside yang cuba dilakukan. Tapi dapat merampas penguasaan. Wanda Lewis. Dah kuat untuk Perak. Jaringan sebenarnya sudah pun melepasi garisan gol. Tetapi mungkin tidak dapat dikesan oleh penjaga garisan. Kan dari kawasan itu, satu percubaan yang dilakukan oleh Wanda Lewis. Berjaya diselamatkan oleh Zarif. Dan percubaan daripada Syahril seperti sudah melepasi. Darah dari Patiban dapat dipintas Akram. Masih lagi berbahaya kedudukan pintu gol PKNS. Landing dari Gilma, percubaan tinggi. Dan ini kita dapat lihat kelibat Gilma. Itulah ketajaman yang ingin kita saksikan. Kita lihat seorang penyerang membuat satu turning dan terus dari Nazirul. Ditumbuk keluar. Sekali lagi Zarif menjadi penyelamat dan beliau cukup bersedia untuk. Ada kesempatan untuk Perak lakukan sesuatu tetapi tidak kerana Suhaizi Shukri sudah pun meniupkan whistle menamatkan aksi separuh masa yang kedua dengan menyaksikan kedua pasukan terpaksa berpasati untuk mengutip satu mata